Wah. 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 Desa Balai Kambang melihat ada tawuran dan alhamdulillah dapat kita hentikan dan ada beberapa anak sekolah yang kita amankan sementara ini di Polsek Nagrag. Sementara untuk barang bukti tidak ada, baik itu senjata tajam ataupun benda keras lainnya tidak ada. Hanya saya melihat langsung kejadian tersebut itu tidak menggunakan alat apa-apa, jadi hanya menggunakan tangan kosong. Saya tadi dengan anggota sempat mengejar para pelajar tersebut sehingga mereka lari ke rumah. Begitu mereka lari ke rumah, langsung saya sergap, saya amankan, langsung saya bawa ke Polsek. Himbauannya tentu saya menghimbau kepada seluruh dewan guru supaya lebih intensif lagi, lebih melaksanakan pengawasan yang melekat kepada siswanya, sehingga pada saat jam-jam sekolah ataupun di luar jam sekolah, para dewan guru bisa lebih mengarahkan kembali supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Juga pada adik-adik anak sekolah, adik-adik adalah harapan bangsa untuk sebagai generasi penerus, jangan berbuat seperti ini. Untuk sementara ini akan kita periksa dulu sebagai tindak lanjut kita dari kepolisian penyelidikan. Kemudian juga kita akan memanggil orang tuanya supaya bisa mendidik kembali anak-anak tersebut supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak terjerumus.